Kabar bahagia datang dari aktris cantik Cassandra Lee. Saat ini Cassandra telah menikah dengan pria pujaan hatinya yang diketahui bernama Ryuken Lee atau yang akrab dengan nama Ken. Good people, inilah sensasi terkini. Aktris kelahiran Jakarta itu mengunggah foto-foto prosesi pemberkatan pernikahannya dengan Ken. Dalam momen tersebut, terlihat Cassandra mengenakan gaun pernikahan berwarna putih, sementara Ken mengenakan setelan jas berwarna biru muda. Momen-momen kebahagiaan ini diunggah dan terlihat senyuman indah dari raut wajah pasangan baru ini. Melalui caption yang ditulis dalam unggahannya itu, Cassandra mengungkapkan bahwa prosesi bahagia pernikahannya dengan Ken digelar pada 8 Agustus 2024 lalu. Kemudian Cassandra mengungkapkan bahwa resepsi pernikahannya dengan Ken akan digelar pada tahun 2025 nanti, lantaran ingin dihadiri oleh keluarga yang ada di luar negeri. Untuk resepsinya sendiri, kami akan laksanakan tahun depan, karena nunggu keluarga kami yang dari luar negeri untuk bisa hadir. Kedua keluarga kami juga puji Tuhan setuju supaya hubungan kami semakin diberkati Tuhan, tulis Cassandra Lee dalam Instagram miliknya. Unggahan bahagia Cassandra itu sontak saja mendapat banyak respon positif dari warganet. Tidak hanya masyarakat umum saja, sederet rekan-rekan artis juga tampak memberi komentar bahagia, memberi ucapan selamat. Inilah momen saat Cassandra Lee melangsungkan pernikahan bersama Ken. Terlihat Ken yang sudah siap dengan setelan jas birunya dan Cassandra Lee dengan gaun indahnya. Acara ini dihadiri kerabat dekat keluarga yang juga turut hadir dalam hari kebahagiaan pasangan Cassandra Lee dan Ken. Ucapan selamat serta pelukan hangat diberikan untuk keduanya, hingga prosesi melepas sepasang burung merpati diperlihatkan keduanya. Sebelumnya, Cassandra Lee sempat menjadi bridesmaid di acara pernikahan Baby Sabina yang merupakan sahabat dekatnya. Kini gantian Baby Sabina yang menjadi bridesmaid di hari bahagia Cassandra Lee dengan pasangan hidupnya. Sebelumnya, diketahui aktris Cassandra Lee dilamar kekasihnya Ryuken Lee setelah 1 tahun berpacaran. Momen manis itu terjadi di Marina Bay Sands, Singapura. Ken melamar Cassandra dengan cincin berlian yang sangat indah dan mewah. Dalam sebuah unggahan Cassandra Lee terlihat dirinya mengenakan gaun putih bersamaan Ken yang memakai busana coklat. Menyusul sang sahabat menikah, yakni Baby Sabina dan Rizky, saat momen pernikahan Baby Sabina terlihat tangis haru Cassandra Lee. Dimuluskan semua, dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarau dua belah hati di mana, jarau alun siplo di hati ulai, mengahalun lagi batum dunna. Lantas sudah pasti rencana resepsi yang akan dilaksanakan Cassandra Lee dan Ken tahun depan akan turut dihadiri oleh Baby Sabina. Terlihat unggahan dari Baby Sabina saat memberikan ucapan selamat di Instagramnya untuk Cassandra dengan senyum penuh kebahagiaan. Sahabat-sahabat yang menemani Cassandra Lee di acara pernikahannya tersebut mengenakan gaun berwarna pink, terlihat saat mereka mengunggah foto di hadapan kaca dengan tulisan Casey dan Ryuken. Butuh waktu 4 tahun bagi Cassandra Lee menjalin kembali kisah asmara. Cassandra Lee mengawali unggahannya bareng Ryuken Lee dengan dinner bareng. Makan malam bertajuk Go Public ini menguak kedekatan keduanya. Selama menjalin hubungan asmara, Cassandra Lee dan Ryuken Lee sering mengunggah potret kebersamaan yang romantis. Tidak seperti Cassandra Lee, sang suami terbilang masih awal menggeluti dunia akting. Jika Cassandra Lee sudah menjadi bintang film di tahun 2013,
Sedangkan Ryukan Lee mengawali karir membintangi sinetron di tahun 2021. Momen-momen Cassandra Lee dan Ken sering terlihat di media sosial mereka berdua. Bahkan, inilah saat keduanya merayakan momen anniversary bersama. In other words, please be true. In other words, yang saat ini keduanya sudah resmi menjadi pasangan suami istri, inilah momen-momen mengharukan bagi keduanya. Suasana dekorasi pernikahan dibagikan oleh Cassandra Lee. Terlihat banyaknya bunga berwarna pink yang mempercantik dekorasi dengan kombinasi putih, menjadi tempat spesial untuk pasangan Cassandra Lee dan Ken. Cassandra Lee sendiri membagikan momen hari bahagianya yang saat ini dirinya telah resmi menjadi istri dari Ryuken dengan menaiki mobil klasik yang terlihat mewah. Dan inilah momen-momen kebahagiaan yang mengharukan bagi keduanya yang saat ini sudah resmi menjadi pasangan suami istri.